Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo para sahabat Leslar dimanapun kalian berada. Selamat sore dan selamat berjumpa kembali bersama Mimin tentunya di channel YouTube Leslar Al-Fatih. Kabar dan info menarik, terbaru dan terhangat seputar Lesti Kejora dan Rizky Billar. Bagi para sahabat yang baru menemukan channel ini, jangan lupa untuk selalu mendukungnya dengan cara menekan tombol like, subscribe, dan komen. Serta bunyikan tanda lonceng notifikasi, tujuannya agar para sahabat tidak ketinggalan informasi selanjutnya. Oke, para sahabat Leslar, mengawali perjumpaan kita di sore hari ini, kabar gembira langsung dari unggahan Judika. Wow, Judika tidak menyangka bahwa duet dengan Lesti Kejora ini akan trending satu untuk umum dan trending satu untuk musik. Wow, keren, trending satu on YouTube Music dan trending satu untuk umum. Diunggah pada tanggal 7 Juni 2024, dua hari yang lalu diunggah sudah trending satu untuk umum dan trending satu untuk music. Bahkan Om Izhar Wilendra atau PAEN pun mengunggah kembali SS-an dari YouTube-nya. Alhamdulillah trending satu. Keren banget ya untuk Judika Holik, Les Love, Les Lar, yuk kompakin juga bikin booming. Pokoknya senang banget, gas terus, pertahankan. Dan memang awalnya agak kesulitan ya tembus trending satu untuk musik karena harus ngegeser 3 K-pop, anjir. Aduh, belum ngegeser bola, coba ya. Ini para fans luar biasa. Meskipun agak berat nih untuk menggesernya, tapi alhamdulillah bisa trending satu juga akhirnya. Kemudian ada Kia Musail mengatakan, iya nih Masya Allah, di umum kita harus lawan bola ya, di musik lawannya K-pop. Bayangin aja deh tuh lawannya udah serem-serem banget ya. Udah sempat trending satu di umum ya pagi tadi, dan cuman beberapa jam aja langsung digeser lagi guys. Dan memang ya kita juga bener-bener harus ekstra ya untuk menaikkan trending lagu Judika dan Lesti Kejora ini. Fanbase Les Love sama Leslar punya SS-annya guys. Kemarin udah trending satu di umum ya, tapi kegeser lagi cuma beberapa jam aja. Sampai bolak-balik streaming ya, dan K-pop susah goyahnya guys. Dan alhamdulillah hari ini tembus juga. Congratulations. Alhamdulillah ya, sekali lagi congrats buat Lesti Kejora, Bang Judika. Kalian luar biasa, trending satu umum dan musik on YouTube, the best banget pokoknya. Dan buat teman-teman semuanya, fans keduanya tanpa terkecuali, semangat terus ya semuanya. Tetap dengarkan musiknya ya teman-teman, temanin keseharian kita. Jadinya bahagia gitu ya, Masya Allah, melihat dan mendengar bahwa lagu barunya Lesti dan Judika ini bisa trending satu untuk umum dan musik. Keren. Dan pastinya kita harus mempertahankan ya trending tersebut. Oke, lanjut nih untuk kabar berikutnya. Ini dia unggahan dari Leslar Family. Untuk Leslar hari ini lagi berada di Lenshan. Nah, Lesti Kejora dan Rizky Billar ini lagi menghadiri acara Grand Opening Lenshan dari Pak Ferry Fernandez dan Kak Erin ya. Banyak banget para artis yang datang untuk acara Grand Opening ini, dan tanpa terkecuali ya Lesti dan Billar pun turut hadir. Dan pastinya kita seneng banget ada cidukan manja dari mereka, bahkan cidukan cute dari Lesti dan Billar. Lagi-lagi kakak Billar tidak mau jauh dari istrinya, Masya Allah, sehat dan happy selalu buat Leslar Family. Semoga senantiasa selalu dikelilingi orang-orang yang baik dan tulus ya. Makin sukses dan bahagia bersama pasangan pastinya.
Dan doa tersebut langsung diaminkan ya, Allahumma amin. Kemudian ada komentar yang lain, ada akun Instagram @novianasari. Aku selfok sama ibu-ibu pakai jilbab putih min, kayaknya ngusap perut dede. Kita doakan saja, mudah-mudahan tahun ini atau ke tahun depan ya, Unalisi Kajora bisa punya dedek bayi lagi, amin. Dan ini dia foto bareng bersama Lesti dan Rizky Billar. Masya Allah keren banget. Dan outfitnya Una lagi-lagi keren ya. Tidak hanya itu guys, seneng banget bisa ketemu sama Mpo Ati. Ingat waktu JWB kemarin ya, waktu kakak Billar jadi pemain di JWB 2. Seneng alhamdulillah bisa ketemu Rizky Billar di grand openingnya Lenshan. Langsung dicium dan dipeluk dong sama Mpo Ati. Masya Allah, Mpo Ati enak banget bisa nyium kakak Billar secara langsung dan meluk ya, udah kayak anak sendiri kata Mpo Ati. Jadi jangan khawatir guys, Mpo Ati tuh udah nganggap kakak Billar dan Lesti Kejora ini adalah anaknya sendiri. Jadi bebas mau dipeluk atau dicium ya, sampai kakak Billar memberikan emoticon love di feednya Mpo Ati. Kemudian ada Kak Ros mengatakan, Masya Allah sehat-sehat ya Mpo Ati, terima kasih untuk doanya, amin. Lalu ada Chloe, Ma, aduh menang banyak nih Ma Ati. Ya pada iri tuh sama Ma Ati, bisa-bisanya bisa peluk dan cium Rizky Billar. Masa sih, katanya kalau emak kan udah nganggep Rizky Billar anak sendiri. Jadi jangan pada baper karena ada istrinya juga. Selain Rizky Billar dipeluk, kemudian dicium nih sama Mpo Ati ya, tidak hanya Rizky Billar, Lesti Kejora pun sampai dipeluk dan dicium ya, sampai gemes juga tuh Mpo Ati nyium Una Lesti ya. Sampai Una Lesti Kejora meremelek ya. Terlihat juga Lesti Kejora sangat senang sekali langsung disambut sama Mpo Ati dengan pelukan yang hangat, dengan kasih sayang, karena Mpo Ati ini udah menganggap Leslar adalah anaknya. Masya Allah, terima kasih ya Ma, udah sayang sama Leslar. Kemudian tidak hanya itu, caption dari Mpo Ati, ketemu Lesti Kejora dan Rizky Billar di acara grand opening butik Lenshan milik Pak Ferry Fernandez dan Erin. Sukses selalu untuk usaha barunya, amin ya robbal alamin. Oke lanjut, ada unggahan dari Pak Ferry Fernandez langsung mengenai Lesti dan Billar yang mengirimkan karangan bunga ya, dengan caption selamat dan sukses grand opening Lenshan Boutique dari Rizky Billar dan Lesti Kejora. Kemudian caption Pak Ferry Fernandez adem banget ya, thank you pasangan terbaik idola sepanjang masa Rizky Billar dan Lesti Kejora, wow. Kemudian juga ada unggahan dari Haris Priza yang memberikan karangan bunga juga untuk Lenshan. Thank you anak bujang baik hati Haris Priza. Kemudian juga ada karangan bunga dari Leslar Entertainment. Congratulations grand opening Lenshan Boutique Leslar Entertainment. Thank you ya, pokoknya Leslar Entertainment gak ada lawan. Oke, kemudian ada komentar dari Shaza underscore Leslar. Masya Allah terharu aku dengan caption Pak Ferry, pasangan terbaik idola sepanjang masa. Ini dari Leslar guys, keren banget kan. Dan lagi-lagi guys, setelah menghadiri acara Lenshan, grand opening Lenshan maksudnya, Lesti Kejora dan Rizky Billar langsung lanjut ke play biliar milik Adita Diatama. Bos clothing sekarang bos biliar. Sukses sama broku Adita Diatama yang hobi biliar, bisa mampir ke @play_biliar. Kemudian ada DM juga nih untuk kakak Billar, kenapa MRB gak coba kolaborasi sama Mailmu?
Gimana nih Adita Diatama, kata kakak Bilar ya. Kemudian juga ada unggahan dari para fans Judika dan para fans Lesti serta Leslar Lovers ya. Lagu Bukan Karena Tak Cinta dari Judika featuring Lesti benar-benar menghipnotis kita semua guys. Soalnya baru aja perilisan kemarin, 2 jam perilisan itu udah trending 17 ya di musik. Kemudian 3 jam perilisan trending 9 di musik. 4 jam perilisan trending 7 di musik. 8 jam perilisan trending 5 guys di musik ya. Kemudian selama 22 jam perilisan trending 2 untuk musik dan 1 hari perilisan trending 1 untuk musik dan trending 1 untuk umum. Keren. Kemudian juga untuk Spotify nih guys, menduduki puncak klasemen pertama. Kemudian rilis Radar Pop terkini trending 8. Kalau untuk puncak klasemen trending 1, rilis Radar trending 1, kemudian Pop terkini tagar 8, New Music Friday tagar 3, kemudian Naik Daun tagar 3, Musik Akhir Pekan tagar 4, Mendunia tagar 7, dan Pop Rising Indonesia tagar 2. Masya Allah, keren, keren, keren. Alhamdulillah pencapaian yang sangat luar biasa yang didapatkan lagu Bukan Karena Tak Cinta setelah 1 hari rilis. Yang pertama di YouTube, MV-nya menempati trending 1 di umum dan trending 2 di music. Di Spotify-nya masuk beberapa playlist resmi dari Spotify dan menjadi cover playlist puncak klasemen. Dan pastinya senang banget ya, Masya Allah, senang-senang. Dan akhirnya yuk kita semangat terus ya untuk semuanya. Dan terima kasih untuk kalian, kalian luar biasa, fanbase dari Judika dan fanbase dari Lesti serta Leslar Lovers. Bahkan Judika sendiri mengucapkan terima kasih banyak. Terima kasih atas semua Judika Holik dan keluarga besar Leslar yang sudah streaming terus ya lagu dari Judika dan Lesti Kejora. Akhirnya trending satu juga ya, Masya Allah, boom, berhasil menduduki trending 1. Bahkan diunggah juga oleh Judika ya, postingan dari Pak Yonatan. Kejutan apa ini Pak? Akan ada kejutan lagi. Congratulations buat Lesti, duetnya sama Abang Judika trending banget. Gak sabar untuk kejutan selanjutnya. Harap bersabar ya para sahabat. Mimin juga penasaran. Untuk itu jangan sampai kemana-mana, tetap stay tune terus di channelnya Mimin. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.